Demi mencegah terjadinya penyebaran COVID-19, Fitri Parman, Lurah Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kerjanya. Setiap hari, Fitri mengingatkan para pegawai untuk disiplin memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan saling menjaga jarak. Fitri menyadari aktivitas lurah di pusat kota Gorontalo yang padat membuatnya berisiko tinggi tertular virus corona. Namun dengan 3M, Fitri melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Sang lurah juga rutin menyambangi warga untuk mengampanyekan protokol kesehatan kepada warga. Fitri ingin agar warga di wilayah pemerintahannya selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Kami ini adalah kantor sebagai pusat pelayanan, di mana kalau kita tidak menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat, bagaimana dengan masyarakat? Nah, untuk masyarakat yang akan ke kantor kami, untuk kami layani, itu pun kami wajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan 3M. Jadi setiap masyarakat yang tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan, itu tidak akan kami layani. Sebagai seorang ibu, tertib 3M juga diterapkan Fitri di rumahnya. Setiap ajakan menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjadi cara agar terhindar dari virus corona. Pesan kebaikan ini seperti pesan ibu kepada anak-anaknya yang peduli dan melindungi orang-orang terkasih dari penularan COVID-19. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.